kan yang ada daunnya apa sih kan? Macuan. Amatur, makanan, makanis, pariwisata. Kalau pasti ada. Pak Kadis, Budbar. Salam. Ayo nama Pak Kadis. Nambah. Oh, siap. Tanam. Pak Kadis, sudah. Ayo Kadis. Selamat. Siap, Mas Arif. Ayo, monggo silakan, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, silakan kita jumpa. Langsung ditancapkan aja. Kalau yang ada polibiknya, pasti dikit. Ah, tak suka tadi. Kita tidak makin jarak tanam itu di sana kita ngajak karena satuannya di sini banyak juga yang mau makan. Ini jangan dia dong. Balik. Tak satu pak, tak nanam saya. Siap. Lestari. Alamku, Motoris Bangkalan. Mantap. Siap. Jenis mangrove Rhizophora. Rhizophora. Pencet. Ya, terima kasih semuanya yang telah menyaksikan. Atas partisipasinya di hari International Mangrove Day. Tidak bisa langsung.
Saya Budiman. Kita lanjut rumah. Pemirsa, ini namanya tongkol bakar. Aromanya sedap. Wih, rasanya. Wis, ini luar biasa. Ini tongkol segar dibakar dengan sambal kecap dan sambal cabai. Kita coba dengan kecap. Seperti apa rasanya? Biasanya saya yang sering itu enak pemirsa. Biasanya yang sering itu makan gurami bakar atau bandeng bakar. Ini kita coba memakai cabai rawit atau sambal cabai. Sih, kecap sedikit, sambal kecap. Bismillah. Masya Allah, luar biasa. Perut lapar dijamu dengan tongkol bakar oleh penduduk Labuhan Kecamatan 10. Mantap. Ayo pemirsa, kita habiskan. Bagi pemirsa sekalian yang mungkin ada kesempatan berkunjung ke Kabupaten Bangkalan, tidak ada salahnya singgah mampir ke Kecamatan 10 untuk menikmati destinasi wisata bahari berupa pantai mangrove di Labuhan Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan. Anda sekalian bisa mencoba kuliner khas Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan berupa tongkol bakar, atau mungkin Anda ingin belanja ikan segar di pasar setempat menyediakan ikan-ikan segar tangkapan nelayan lokal. Pemirsa, lestari alamku, lestari Indonesiaku. Lestari duniaku. Mudah-mudahan manfaat alam Indonesia terjaga kelestariannya. Amin.